Langsung terima kasih. Tujuan kami demo ini, terutama masyarakat negara penyangga, menginginkan pihak perusahaan ini menjalankan seluruh janji-janji perusahaan kepada desa penyangga waktu mulai awal berdiri pabrik. Dari Studio 1 Metro Update Jakarta, inilah Breaking News. Karena sudah tidak ada rasa keadilan terhadap masyarakat atau desa sepadan di sekitar lokasi kegiatan usaha. Sebagaimana tercantum dalam syarat berdirinya sebuah perusahaan terbuka, kesepakatan memberdayakan 40% masyarakat lokal sebagai karyawan pabrik, termasuk pemberian CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai bentuk kepedulian sosial dan lingkungan terhadap masyarakat ternyata hanya omong doang. Seperti untuk kepemudaan atau Karang Taruna berupa cangkang sawit, untuk hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Fakir miskin, anak-anak yatim piatu serta jompo semuanya serba tidak jelas. Untuk itu diminta kepada manajemen perusahaan pabrik kelapa sawit PT Karya Sawitindo Mas menutup seluruh kegiatan usahanya. Demikian teriak seorang orator lapangan dalam suatu aksi demo puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Independen atau Formadesi 14 Koto, yang dimujelai pukul 10 WIB pada Kamis tanggal 23 September tahun 2021. Di depan pabrik kelapa sawit PT Karya Sawitindo Mas, di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Begiru juga dengan CSR bidang pendidikan dan kesehatan yang katanya untuk membantu menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi. Untuk membantu pengobatan masyarakat tidak mampu yang benar-benar membutuhkan dan patut dibantu karena kemiskinan. Mana, kalau memang CSR itu benar ada diarahkan kepada siapa? Tolong jelaskan kepada kami, tambah si orator itu. Memang teori tidak selamanya benar. Bahwa kehadiran investor khususnya pabrik pengolahan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Sebab faktanya, keberadaan pabrik olahan TBS kelapa sawit PT Karya Sawitindo Mas justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat di sekitar pabrik. Kami berpendapat bahwa sejak didirikan PT Karya Sawitindo Mas di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk, Pinang, selain telah melanggar hukum juga mengabaikan kesepakatan dan kesepahaman dengan masyarakat desa penyangga. Sambung sang orator lagi, masih menurut versi Formadesi 14 Koto, pelanggaran dimaksud yaitu PT Karya Sawitindo Mas tidak memiliki usaha perkebunan kelapa sawit sebagai penyedia bahan baku pabrik sebanyak 20% dari total kebutuhan. Sebagaimana ketentuan Permentan nomor 98 tahun 2013. Demikian juga dengan perkebunan rakyat yang tidak lagi menjadi bagian usaha perusahaan. Baik langsung atau plasma maupun tidak langsung atau merupakan kegiatan pemberdayaan perkebunan. Sebagaimana diamanatkan pasal 11 Permentan. Sehingga kepemilikan IUPP PT Karya Sawitindo Mas batal demi hukum. PT Karya Sawitindo Mas diduga melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah berbahaya ke alur sungai Air Manjunto. Melalui alur sungai Kukun di Desa Pau Terenja, Kecamatan 14 Koto, sehingga berakibat merubah sebagian besar sifat air sungai Manjunto. Selain itu, PT Karya Sawitindo Mas juga diduga telah melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak karyawan. Yang notabene warga desa penyangga tanpa perundingan menurut peraturan perundang-undangan. Termasuk melanggar pasal 18 perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan pekerja yang sudah disahkan dinas terkait. Oleh karenanya, Forum Masyarakat Desa Independen menyatakan sikap, yaitu meminta pemerintah Kabupaten Mukomuko mencabut izin pendirian PT Karya Sawitindo Mas. Sekaligus meminta perusahaan bersangkutan menghentikan seluruh kegiatan usahanya, termasuk meminta ketegasan pemerintah untuk menyelesaikan seluruh permasalahan. Dari Kabupaten Mukomuko Metro Update TV, Hidayat dan Zamheri melaporkan. Limbah KSN ini benar-benar telah mencemarkan Sungai Manjunto. Ini tidak ada tuntas sampai sekarang. Nah, ini kedepannya kami mohon pemerintah daerah segera mempunyai sikap untuk menutup pabrik ini apabila mereka tidak bisa memenuhi syarat-syarat atau janji-janji yang telah dijanjikan dengan masyarakat sekitar. Oke, Pak Korlap, terkait penyegelan hari ini Pak, seperti apa Pak harapan kita Pak ke depan? Harapan kita ini bisa menjadi perhatian kita bersama, khususnya dari pihak perusahaan dan juga pihak pemerintah daerah, bahwasanya masyarakat hari ini sudah merasa kecewa. Karena kami sangat menanggung dari aktivitas kegiatan pabrik ini,
akan tetapi dari pihak pabrik, dari pihak perusahaan sendiri tidak pernah memperhatikan kami. Berapa desa yang kita wakili hari ini, Pak? Itu seluruh desa penyangga, Pak. Seluruh desa penyangga kita punya perwakilannya satu-satu. Ataupun beberapa orang tadi saya tidak itu. Sebenarnya aksi ini seharusnya dilaksanakan sekitar jam 9 pagi tadi. Ada beberapa kawan-kawan juga sudah yang minta izin pulang tadi karena ada beberapa agenda. Oke, okay. Kalau rencana kalau tuntutan kita belum terpenuhi. Sip, lanjut. Kita akan jika pihak perusahaan dan juga pihak pemerintah daerah tidak menanggapi hal ini, kita akan gedor ke pihak pemerintah daerah. Bahwasanya ya kita tidak bisa bicara langsung bertemu Pak dengan pihak perusahaan. Karena apa? Itu akan terjadi negosiasi akhirnya nanti, Pak. Ya rugi juga tetap masyarakat kita. Makanya kita meminta kepada pihak pemerintah daerah untuk segera memfasilitasi. Dalam hal ini mungkin Dinas Pertanian dan juga Dinas Perizinan dan Tenaga Kerjaan. Terusnya dinas yang lain. Iya. Dinas yang lain. Ini yang akan memfasilitasi kita bagaimana solusi ataupun jalan keluar dari persoalan ini. Menggedor bisa kami simpulkan untuk mendemo juga. Iya, Pak. Kalau memang kita tunggu pada batas waktu dalam satu minggu ini. Baikkan apa yang menjadi aspirasi. Kami terpaksa melakukan ini demi kita semua masyarakat Desa Penyangga pada PT KSN. Bahwasanya kita ketahui pada hari ini kita menyampaikan aspirasi kepada pihak PT KSN. Adapun beberapa hal yang menjadi persoalan kita adalah yang kedua, kita mau melamar pekerjaan, kita bisa ngaku-ngaku aja saya pernah kerja di pabrik itu, Pak. Mana buktinya? Tidak ada. Karena memang dari perusahaan tidak pernah memberikan itu. Mereka yang memaksakan kita setelah dipindahkan, ya otomatis ngapain kita mau, bukan mau cari kerja, Pak. Mau cari uang. Kok jauh-jauh sampai ke Kalimantan itu jadi seorang pengepel aja. Mohon maaf ini. Ya. Mohon maaf, dengan gaji 1 juta, 2 juta. Bapak selain, Pak. Bapak selain. Saya selalu dengan kawan-kawan. Supir. Walaupun pada hari ini kita sedikit menghambat, mohon maaf. Ini terpaksa kita lakukan, tapi kita akan berorasi di depan pagar. Karya sawit Indomas sudah memiliki banyak sekali permasalahan bahwa niat kita hari ini adalah baik untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada pihak perusahaan. Jadi mohon kepada seluruh bapak-bapak, kawan-kawan peserta aksi pada hari ini kita laksanakan dengan damai. Jangan ada perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan juga melanggar peraturan perundang-undangan. Itu saja, mungkin kita bisa langsung saja. Silakan kepada kawan-kawan.